gawat. Dede bayinya balik kampung pakai mobil van balik kampung Upin Ipin. Aduh, telat nih. Bu Guru Fitri, gerbangnya jangan ditutup dulu dong. Bu, maaf aku telat. Ternyata belum ada siapa-siapa yang datang. Epi, baru datang. Iya, Bu. Bu, maaf ya. Aku telat nih. Udah, nggak apa-apa. Ayo duduk. Iya, Bu. Tumben Bu Guru Fitri nggak marah-marah. Saiful sama Diki belum nyampe. Lagi di jalan kali, Bu. Di jalan? Gara-gara kamu sih, Pur, kita jadi nyusup ke sawah. Ya elah, ya udah sih, jangan cengeng. Sama, tangan aku juga sakit. Sekali-kali gitu ngaku kayak Pul, sakit tau. Kamu beneran mau digendong sama aku? Sakit Pul. Ya udah sini. Duh, kasihan. Si Diki minta digendong. Kamu baik sekali, Pul. Ya elah, apa sih yang enggak buat kamu, Dik? Ayo! Diki jadi malu. Lah, bocan apa ya? Ya udah deh, sambil nunggu Diki sama Mas Saiful datang, Ibu ngajarin kamu duluan aja ya. Iya deh, Bu. Mereka berdua kemana sih? Curiga nggak dateng nih. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, yang setiap pulaunya terdiri dari beberapa kota dan kabupaten. Di manakah letak Kepulauan Seribu yang ada di Indonesia? 17 Agustus 1945, Bu! Hah? Apa jawabnya apa? Salah! Ya! Salah lagi! Lagian baru datang udah nyamber aja. Sini duduk! Iya, Bu! Oke! Kalian berdua kenapa pakai seragam? Iya ya. Kan les pool bukan sekolah. Iya maaf Bu, lupa. Saiful Bu yang nyuruh pakai seragam. Pusap. Hah? Pusap. Cepetan. Iya Bu. Udah ayo duduk lagi. Iya Bu. Cucu. Coba Saiful, karena kamu telat, kamu harus jawab pertanyaan dari Ibu ya. Iya Bu. Aroma wangi dari parfum, sebagian bahannya terbuat dari wangi. Kentut. Kentut Bu. Saiful, serius napa? Masa kentut? Barusan, siapa yang bisikin kentut ya? Ulpul. Hah? Ternyata kamu, Dede Bayi. Dede Bayi, jangan ganggu murid ibu ya. Ibu lagi ngajarin les nih. Iya, Bu. Ternyata yang bisikin kentut ke kamu Dede Bayi, Pul. Makanya, yang pinter jadi anak, biar nggak sering dibohongin orang. Iya. Huh, dasar Dede Bayi. Udah. Sekarang kamu, Diki. Hah? Iya, Bu. Oke. Awas ya, kalau nggak bisa jawab, lempar ke sungai. Kok gitu? Udah. Malah nangis lagi. Nih, coba jawab ya. Bu Surya pergi ke pasar naik angkot.
jurusan kota sejauh 15 km. Berapakah jumlah orang yang ada di pasar pada saat Bu Surya berbelanja? Ah! Ayo lo jawab. Tada. Hah? Diki, jawab. Mau mudik, Dek. Salah. Hah? Bukan itu maksudnya, Bu. Ah, udah gak usah dibela. Diki, ayo jawab. Ya, mau mudik kemana, Dede Bayi? Diki, kalau gak bisa jawab, Ibu hukum nih. Bukan itu, Bu. Maksud Diki. Maksudnya gimana sih? Itu. Dede Bayinya mau mudik. Apa? Mudik? Dede Bayi siapa? Dede Bayinya Bu Guru Fitri lah. Hah? Anak ibu? Iya, Bu. Mudik kemana? Ya nggak tahu, Bu. Duh, Dede Bayi. Bu Guru Fitri. Tunggu. Dede Bayi. Dede Bayi. Kamu di mana, Dek? Dek! Bayi! Dede Bayi! Dede Bayi! Kamu mau kemana, Dek? Balik kampung. Ibu kan di sini. Kok kamu malah balik kampung? Ayo kejar! Ayo! Ayo. Dek, tunggu, Dek! Dek! Dede Bayi! Ayo, ini kan permennya! Iya! Itu juga kardus! Iya! Kardus mudik Dede Bayi! Ini tasnya, tuh! Ambil! Kopernya itu! Jangan-jangan Dede Bayi ke arah sana lagi! Duh! Ayo, ayo kejar, yuk! Ayo! Dede Bayi! Acini! Dede Bayi! Hah? Dede Bayi! Dede Bayi, kamu dari mana aja sih? Ini kan bukan kampungnya ibu. Ayo ikut. Sini, Bu. Ini sih balik kampung ke rumahnya Skibidi toilet warna-warni, Dek. Bikin panik aja kamu, Dek. Skibidi toilet jahat. Iya, Skibidi toiletnya baik-baik. Kata siapa? Tuh lihat. Skibidi toilet jahat.